Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama aku Widya Ajeng Brianjati. Teman-teman Depabris dan yang lainnya biasa manggil aku Ajeng. Aku di Depabris sebagai staf administrasi dan keuangan dan sudah berada di Depabris selama 2 tahun 6 bulan sejak Juni 2017. Kesan-kesan aku selama di Depabris adalah Depabris merupakan kantor yang gak kayak kantor gitu. Kita bisa berkomunikasi kayak teman ke teman, ngomong yang apa adanya tapi profesional. Selain itu juga di luar kantor kita tuh udah gak kayak teman lagi tapi kayak keluarga. Untuk dukanya selama di Depabris adalah saat aku bikin video ini terpisah kalau kalian tuh dukanya. Tapi semoga teman-teman masih bersedia berkenan untuk menghubungi saya, ngajak main ataupun silaturahmi di lain kesempatan. Tunggu. Lalu untuk penerbit Depabris dan juga Mas Budi yang mau memberikan kesempatan ke buat aku bekerja di sini, mungkin gak banyak yang apa yang aku lakuin gak banyak, tapi semoga bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit untuk mencapai visi misi dan tujuan Depabris. Untuk Mas Upi selaku manajer aku, makasih banyak ya Mas Upi udah ngajarin aku dari awal sampai sekarang. Mungkin masih banyak juga yang perlu aku perbaikin, banyak salah yang aku lakuin juga ke Mas Upi. Sering nyusahin Mas Upi. Mohon maaf sekali lagi Mas Upi. Dan juga untuk teman-teman, makasih banyak karena sudah welcome ke aku, sudah mau berteman sama aku. Kita, kalau aku sih ngerasanya teman-teman nerima aku banget gitu loh. Makasih atas kerjasamanya. Maaf belum bisa banyak bantu mempermudah kerjaan kalian, tapi makasih aja. Makasih. Momen yang tak terlupakan itu apa? Banyak banget. Ada waktu pertama kali aku interview user sama Devi sama Mas Upi. Di situ aku udah langsung bilang sama Devi, wah banyak lucu nih gitu. Terus kayak udah, wah ini kayaknya bakal jadi teman aku nih. Tahunya musuh kita. Gading. Makasih banyak Devi udah mau jadi teman buat aku. Terus juga yang momen tak terlupakan itu pas Devi ulang tahun juga tahun 2017 mungkin. Di situ Devi tuh dikerjain gitu sama teman-temannya. Diikat-ikat. Tapi aku yang kena sirup durian. Itu juga berkesan. Terus kita berdua pulang kerja pakai mantrol. Terus yang ketiga tuh apa lagi ya? Ada, tapi waktu itu aku dikerjain Mas Ibe makan rambut nenek ada isinya merica. Tapi lucu. Makasih Mas Ibe juga. Nonton gak tapi ya? Tuh, harapan untuk Depabris, semangat Depabris, semangat Depabris Dream Team untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Depabris. Semoga kita bisa selalu bekerja sama dengan baik, dalam hal yang positif, juga semoga selalu ikhlas ya teman-teman untuk bekerja di sini. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.